Sudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Mas Asikin Official. Masih bersama saya Taufik Asikin. Oke, pada video kali ini saya akan membagikan kepada teman-teman sedikit ilmu, yaitu bagaimana cara membuat air ruqyah. Buat khusus ini air ruqyah untuk mendeteksi gangguan sihir pada tubuh ya. Air ruqyah ini biasanya untuk mendeteksi sihir yang dimasukkan melalui air ataupun makanan kepada korbannya. Baik, langsung saja ya. Tutorial singkat ini. Teman-teman siapkan dulu air putih, satu gelas air putih di sini ya. Ya. Kemudian tentu teman-teman sudah dalam keadaan berwudu ya. Kemudian jika bisa, jika sempat melakukan sholat 2 rakaat, sholat sunnah mutlak. Kemudian ambil gelas air di dalam gelasnya, didekatkan kepada bibir seperti ini ya. Dan baca muqaddimah ruqyah yang pernah saya ajarkan. Saya akan membacakannya ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Salawat bisa dibacakan 1 kali ataupun 3 kali atau lebihnya. Kalau saya di sini untuk tutorial jadi 1 kali saja. Kemudian baca istighfar bisa lebih dari 1 kali. Saya di sini 1 kali. Astaghfirullah Al-Azim Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya. Istighfar bebas ya. Terus kemudian membaca doa minta kekuatan. Berarti la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Ya. Minimal 1 kali. Kemudian baca doa selanjutnya, yaitu ingat doa ini ya, dicatat kalau bisa atau direkam. A'udzu billahi al-azim wa bi wajhillahi al-karim wa sulthanihi al-qadim minasyaitonir rajim. Ya, 1 kali boleh. Saya akan mengulanginya. A'udzu billahi al-azim wa bi wajhillahi al-karim wa sulthanihi al-qadim minasyaitonir rajim. أعوذ بالله العظيم وبوجه الله الكريم والسلطان القديم من الشيطان الرجيم. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Ya. Kemudian membaca ayat kursi. Ya, silakan dicatat. Kemudian 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Ya. Amanah Rasulullah bima Rasul itu ya. Kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Anas ya. Selesai baca salawat ya. Tutup dengan salawat, kemudian airnya dihirup dulu, masukkan ke dalam hidung seperti ini, hirup 3 kali ya, gitu. Diminum juga 3 kali. Oke, kira-kira itu saja. Oke, kira-kira itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.